dari uang haji untuk kesehatan ya, nggak ada kecuali kegiatan agama. Gaji kalian pakai APBN, pakai anggaran yang ada di tempat saya. Nyewa gedung kakak ahli, nyewa semua bulan dan sebagainya. Tidak ada, semuanya 0 rupiah untuk kepentingan jamaah haji. Seperti itu. Petugas kita memang sudah terbatas, satu dokter, dua perawat, bapak ibu calon haji, para jamaah haji. Seperti itu. Kita nggak punya lagi kewenangan tambah karena kuotanya ditentukan oleh Kementerian Agama. Seperti itulah kondisinya. Tapi kita nggak pernah menyampaikan hal-hal yang negatif terus enggak. Kita tetap berupaya semaksimal mungkin. Oleh sebab itu TKHI harus kuat. TKHI harus kuat, nggak boleh keruh. Nggak ada obat karena dia nggak ngerti loh pak. Kan aneh. Aneh dinajari. Dan semua setelah saya pelajari kemarin, kita alhamdulillah bagus. Tapi TKHI ini ya kan, ngacau ya. Jadi sekarang ini kita sudah membuat TOT, para TKHI yang bagus-bagus dijadikan para trainer. Sudah sampai 3 angkatan di Jakarta nanti. Supaya satu kesatuan gitu. TKHI masa cengeng, gak boleh cengeng. Apa yang ada kita jalankan, impuls jalankan. Jangan diam aja, kalau diam aja percuma. Kasih aja surat Yasin, penuntut baca nabi-nabi. Boleh berdoa tapi ikhtiarnya dong ya, pada saat Arafah, Mina. Jangan ngadep mana, Arafah mana kiblat terus sana. Pakai sejadah di situ, zikir terus. Petugas itu harus bertugas sambil beribadah. Lagi ngikus berdoa kepada Allah, lagi jalan berdoa kepada Allah. Jangan dibalik. Ini dibalik. Makanya doanya gak terkabul-terkabul, syukurin. Syukur, alhamdulillah. Saya tuh pengennya kayak gitu. Kita jalan seperti ya, kita lihat Nabi Musa alaihissalam dijabah doanya oleh Allah. Tapi pada saat bagaimana? Pada saat beliau dikejar oleh Fir'aun, karena kita belum tahu apakah beliau dan sholat dulu atau tidak, kan langsung dia berdoa, ya Allah selamatkan saya dari orang-orang yang berlipu otaknya terbelah. Itu yang saya maksud seperti itu. Petugas nih, calon-calon petugas datang kemari tujuannya untuk belajar kesehatan haji, bukan hanya dapat sertifikat. Kalau bisa sertifikat aja ngapain juga saya datang ke sini, udah cetak aja sertifikatnya. Tidak, saya datang ke sini mau ketemu kawan-kawan jemaah haji juga yang ada di sini. Konsepnya harus jelas. Kuncinya bagi jemaah haji terus ketemu dengan dokter. Ketemu dengan dokter. Katakan, Pak, saya punya kencing manis, bilang yang enggak. Nanti dikasih tahu kalau ini. Jangan supaya saya berangkat, saya minum dulu deh obat anti hipertensi sama obat gula yang saya minum. Terus diperiksa, normal semua kan? Masukin ke data normal. Sampai di sana jatuh. Sampaikan aja, saya sakit gini bu, pak dokter ini. Nanti sudah dicatat itu. Tujuan kami adalah saya senang sekali kalau jamaah haji sehat. Pulang, saya banyak sekali kejadian-kejadian yang bikin saya suka sedih. 2010 saya di bandara. Itu jamaah haji banyak ke barcer, barcer itu istilah barang-barang terkecil yang meninggal, yang macam-macam meninggal. Itu kita lihat ada mainan. Ada mainan buat cucunya. Coba bayangin itu. Dia beli. Kemudian gak sempat ketemu. Saya sebagai kepala pusat kesehatan aja adalah orang yang paling bisa ngomong jemaah haji itu mau mati di sana saya. Bukan orang lain. Tolong kesehatan jangan pernah bilang, jangan pernah mengakuin jemaah haji mau pergi di sana, mau mati di sana, enggak. Enggak. Tapi yang namanya meninggal itu memang sudah kodrat Allah dimanapun. Dimanapun itu.
Tapi gak ada yang mau di sana datang hanya untuk meninggal, gak ada. Dia ingin beribadah dengan baik, dengan sehat, pulang kembali ke keluarganya. Coba bayangkan ya. Saya paling gampang Pak ngomong, oh jemaah haji mau mati di sana. Enggak tahu saya. Kalau nanti orang kesehatan juga jangan terpengaruh dengan statement-statement yang seperti itu. Kita udah bikin penelitian 2 tahun. Pertanya, wis enggak semua. Enggak ada. Dan enggak pernah juga itu. Pada saat saya lalu melakukan infus, lagi melakukan pengobatan, lalu tim haji bilang, jangan Pak, jangan. Saya mau mati di sini, nanti infus, dan jawab apa itu. Enggak ada juga. Ya. Nah, kisah-kisah seperti itu. Nah, ini yang menjadi semangat saya, semoga jemaah haji itu sehat. Saya mau sehat balik untuk menjadi agen-agen perubahan di wilayahnya, jadi kesalahan sosial di tempatnya masing-masing. Petugas juga begitu, harus hati. Jangan dibalik, ah enak ini jadi dokter, jadi perawat. Orang lain tunggu sampai 15 tahun, saya mungkin deketin kepala dinas, deketin ini saya bisa jadi petugas. Akhirnya niatnya dia berhaji. Udah salah itu. Terus yang kedua lagi, apalagi kalau dia main duit. Bayar ini, bayar itu. Pakai nama saya lah. Pak Eka minta, Pak ini enggak. Saya kasih bilang, saya di website lihat. Tidak menerima duit. Tidak menerima duit. Jadi kalau ada yang dimintai duit, lapor aja langsung. Di website, kalau takut di website saya ini. Tapi jangan mau fitnah. Gak boleh mau fitnah. Ya. Kita kesana ini berangkat tugas negara, tugas, bukan arisan. Kalau anak buah saya ada, tanya dari Alfred. Mau berangkat, saya tanya, kamu mau ngapain ke sana? Mau ngapain? Oh, saya, kecuali orang-orang itu ahli saya tahu. Oh, dia tahu ini. Saya tanya mau ngapain, saya mau ini Pak, mau gini, gini, gini. Oke, okay. Jalannya. Ya, kita jalankan. Nah, itulah Bapak Ibu semua, bagaimana pentingnya istiqomah dan pentingnya saling hidup. Saya menghargai betul langkah hari di sini, Kak Buas, terima kasih. Karena Bapak Ibu adalah orang-orang yang punya hati untuk membantu kesehatan jemaah haji. Banyak kepentingan Pak di situ. Ada kepentingan bisnis, ada kepentingan politik di dalam situ. Saya sudah banyak berkomunikasi dengan beliau-beliau semua dan selalu beristighfar, ya Allah, ampuni saya. Ya, berikanlah kekuatan kepada saya, pada seluruh orang-orang yang ingin mengatur diri dengan baik. Seperti itu. Nah, itu kemudian pengaturan sikap dan perilaku jemaah haji nomor 4 yang paling penting terhadap aktivitas ibadah. Masih banyak yang kurang. Karena simpan-simpan hanya ngomong rukun dan wajib, rukun dan wajib saja. Syaratnya tidak pernah dibahas. Kalau pun ada cuma sepintas. Seperti itu. Ya. Semakin banyak saya mendalami kesehatan haji, sebenarnya semakin banyak titik-titik bisnis yang saya tahu. Banyak. Tapi saya nggak mau, Bapak Ibu. Tolong doakan saya supaya lulus, nggak ada. Karena kalau udah begitu, wah, sudah. Saya tinggal bikin KBIH plus saja. Di belakangnya ada saya yang ikut itu berangkat, mau sakit apapun bisa. Bayangin kalau KPH biasa 3,5 juta, KPH plus 5 juta, Pak, pergi ke situ Pak, 1 jutanya sini buat saya nih. Kan kali 1,000 jamaah itu 1 M, berapa jamaah kita? Tahu sebilah yang benar, astagfirullah. Gak boleh, kita justru harus bisa. Uang, rezeki memang kita cari, tapi Allah yang sudah tentuin dengan baik. Jadi mendapatkan banyak sekali kepentingan di dalam bagi jemaah haji itu sendiri. Banyak sekali terus terangannya. Ya. Oleh sebab itu bagi jemaah haji, pengetahuan sikap, perilaku ibadah harus tahu. Kalau sakit jangan paksain diri. Jangan paksain diri, oh saya pengen ini, pengen 7 kali umroh. Misalnya, atau 23 kali umroh. Ada loh jemaah haji kita di Mekah 23 hari, 23 kali umroh. Jatuh tuh di itu. Ya mungkin karena nggak memahami
sih yang paling ini, mana yang paling pentingnya gitu. Nah ini mudah-mudahan ada jemaah haji, saya minta tolong titip sekali lagi perilaku-perilaku yang bisa itu, cuci tangan, jangan dekat-dekat kontak. Ini enggak foto dekat-dekat kontak, taruh di Facebook, yang paling parah TKHI pula tuh. Ada beberapa TKHI kayak gitu. Kebetulan teman saya di Facebook, saya langsung tegur, saya bilang ganti itu. Kita udah punya posisi, menteri bilang jangan dekat-dekat kontak. Penyakitnya begini, 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 udah dijelasin. TKHI begitu. TKHI itu kelakuannya. Dia tulis, alhamdulillah berabad-abad saya bertemu dengan binatang yang terlalu naik. Ya Allah, kita apa sih? Gak ada kepentingan apa-apa. Tujuannya itu. Kenapa kontak? Gini loh. MERS-CoV itu Middle East ME-nya. Respiratory Syndrome. Oleh virus, coronavirus. Middle East. Yang ditenggarai adalah alat apa? Untuk penularannya itu melalui binatang-binatang di Middle East. Jadi bukan onta aja, binatang-binatang di Middle East, di Timur Tengah. Salah satunya onta gitu loh. Jangan dibalik onta, terus langsung ada yang menanggapi negatif. Tahu gak itu, onta itu adalah kendaraan Rasulullah. Jadi dibawa-bawa begitu udah susah. Susah itu kalau kayak gitu. Padahal dia punya bisnis, kalau berangkatin ini jamaah haji 200 ke ladang kota lumayan nih. Satu orang bayar 100 real kali 200 berapa? 20 ribu kali ya. 20 ribu real kali 4 ribu berapa? Itu semua kepentingan gitu loh. Saya pengen jamaah haji tolong lurus aja, ibadah yang benar, istirahat yang betul untuk ibadah. Kalau sehat malam masih bisa sholat malam pergi. Kalau nggak bisa jangan dipaksa sholat malamnya di kamar. Besok sehat lagi. Yang selalu merokok terus berhenti. Kalau mau merokok silakan pergi ke Jabal Uhud. Ya. Ya, saya udah dikasih kode waktunya udah habis. Kalau pengen banget ngomong banyak, terus lagi-lagi, kan terus biar cepat, lebih cepat lebih baik. Terus petugas sudah, ini beberapa kasus nih Bapak Ibu, tuh yang di jamaah haji kita tuh. Ini banyak yang kayak gini Bapak Ibu, tolong nanti bawa semprotan ya, yang di jamaah haji ya. Ada berapa orang jamaah haji di sini? Satu atau dua? 21, tolong nanti bawa semprotan, minum air ya, sering. Ini batuk bukan karena apa, karena nggak pernah lembab. Dokter-dokter juga nanti yang terpilih atau perawat. Jamaah haji itu batuk karena kering. Minum, nggak usah lagi pakai minum OB yang mau 2000 botol terbang. Pakai ini, sedikit-sedikit minum ya. Tuh lihat, ini heat stroke, heat house, heat semua. Ini tinggi sih, tinggi gerak cepat kita tuh. Gerak-gerak cepat, ini tuh jamaah haji supaya sadar, jangan sampai, tuh lihat. Sebanyak 200-an orang di 2016, 200 lebih. Alhamdulillah kita bisa selamatkan, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Kata kamu alhamdulillah ini semua. Lihat-lihat cepat. Nah. Ini kita kasih makan, kita suapin. Gak ada tuh ceritanya masuk di rumah sakit. Bahkan ada jemaah haji yang enak mau. Kalau gini loh, juga di rumah sakit ini enak. Kita sehari udah hasilnya dingin. Disuapin pula sama perempuan sama cewek. Iya kan? Enak. Di pondokan boro-boro disuapin. Nasi kadang-kadang ya udah taruh aja nasi. 2016 saya sudah bilang petugas PPIH, saya tanya, udah makan semua? Udah dong, dikasih makan bener. Bener? Iya. Jamaah haji di sana itu gak ada keluarganya, sendirian. Kalau di sini di Kapuas ada istrinya, ada anaknya, dikasih makan, suapin sama istri. Di sana gak ada, saya bilang, mana tuh ahli gizinya, semua pos ini. Buka, suapin saya bilang. 30 menit paling waktumu. Ini baru masukin ke perut, saya bilang.
Enggak, begitu caranya kerja di 2016 disuapin. Itu urusan Allah nanti. Saya bilang begitu, enggak suapin awas aja. Akhirnya ada beberapa jamaah aja yang alhamdulillah, ah mendingan kakak Haya aja terus. Saya sampaikan betul untuk jamaah. Yang namanya sempurna hanya milik Allah, kita enggak bisa. Itu kakak Haya kita, itu PPP, bapak ibu nanti di ada TPP, selain lagi itu sebelah kanan TPP. Terus. Ini nggak usah diceritain, terus strateginya itu. Karena saya lihat, saya tadi tertipu ada jamaah haji, jadi saya ngomongin dua hal. Istiqoah sama sa'i. Kalau petugas saya ngomongin sa'i. Terus, ini kematian. Kematian jamaah. Nah, ini yang terakhir, saya kira paling enak, ada kata-kata terima kasih. Nah, ini tiga penghargaan yang telah diberikan oleh Kementerian Kesehatan. Oleh Kementerian Kesehatan Arab Saudi kepada kita. Saya nggak mencari, wah sampai yang dapat penghargaan ya. Ini tiga, tahun kemarin 2016 ini karena kerja keras petugas kesehatan dan tentunya jamaah haji yang mau betul-betul kerjasama dengan kami sama ya. Saya kira demikian dari saya, terima kasih Bu Moderator, terima kasih seluruhnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dulu untuk pembicara selanjutnya, materi selanjutnya yaitu